Sponsor di video kali ini gue main game Need for Speed Underground 2. Dan by the way guys, gue kali ini pengen modifikasi sesuai request kalian, yaitu Mazda RX-7 punyanya Han yang ada di Tokyo Drift ya guys ya. Dan sebelum kita ke gamenya guys, jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like videonya guys, oke? So let's play the game guys. Langsung kita ke karir dan kita bawa mobilnya ke body shop langsung ya guys ya. Let's go. Oke cuy, jadi kita harus milih ke body shop dulu karena kita mau obrak-abrik di mobil ya guys ya. Obrak-abrik apanya Dam? Ini mobil mod. Paling juga cuma dikit yang bisa dirubah guys. Sebentar ya, kita buktikan omongan gua guys. Biasanya kalau mobil mod kayak gini, itu yang bisa dirubah cuma dikit cuy. Oke, alright. Mana nih tokonya guys? Walah, nyempil dong. Oke, ini pepe. Oke, kita udah sampai guys. Nah, kita lihat guys, di sini tuh kan. Nah, kan gak bisa guys, rear bumper juga gak ada, side skirt juga gak ada. Alamat dah, spoiler udah bawaan. Hood juga nggak ada cuy. Rose scope nggak ada juga guys. Headlamp nggak ada. Tail lamp juga guys. Oh my god, apa ini yang bisa gue rubah cuy? Nggak ada guys. Ini bisa nggak? Oh ini bisa guys. Untuk knalpot bisa ya? Untuk knalpot bisa. Oke, knalpot gue pilih ini. Untuk velg, masa nggak bisa? Bisa dong. Gila aja kalau misal velg nggak bisa guys. Ya udah langsung aja langsung pakai ya. By the way ini juga gua udah up-upin semuanya, performance-nya juga udah gua upin semua. Jadi ya udah kita langsung ke tampilannya aja, guys. Sebentar, kalau velg nih gua rasa di underground nggak ada yang velg bintang 5 persis kayak yang punyanya Han ya, guys ya. Jadi kemungkinan besar gua pakai yang mirip-mirip aja lah ya. Lawan hard. Ini sebenarnya bintang 5. Kalau semisal tengahnya nggak lubang, itu bagus guys. Mirip lah paling nggak ya. Tapi kurang, cuy. Tuh guys. Masa ini? Masa ini guys? Kurang masuk ke dalam ya? Modelnya kayak gini sih, cuman kurang masuk. Sayang banget. Nah, kayak gini nih guys. Kayak gini, cuman dalamnya nih loh. Nih. Dalamnya nih, coba kalau misalnya nggak lubang. Pantes sudah ini. Ah, sayang banget sih guys. Yang mana ya? Masa nggak ada yang mirip ini? Kurang masuk guys, kurang masuk. Kurang masuk ya. Nggak cocok. Ini udah hampir habis loh. Ini nggak cocok guys. Tuh kan, aduh udah stop lagi, bentar. Ulang dari depan. Ini nggak cocok. Ini. BBS. Nggak ada guys. NK. Paling mirip ini sih guys ya. Paling mirip ini cuy. Paling mendekati lah ya. Cuman mendekatinya itu karena apa? Berongganya tuh loh bagus. Kalau bintangnya nggak cocok. Bintangnya sih kalau punyanya Han itu 5 guys. 5 gede-gede lagi. Segini aja lah ya, 18. Lalu apa lagi? Udah nggak ada lagi guys. Tuh kan. Tuh. Ya udahlah kita lanjut ke graphic shop guys. Oke, alright. Langsung kita lanjut ke graphic shop, guys. Graphic shop di mana nih?
Oh, deket aja cuy. Let's go. Oh ya guys, by the way ini mobilnya untuk yang depan ini, oh, itu kan. Kenapa kok kelihatan putih? Karena itu carbon fiber ya guys ya. Gua kemarin udah edit videonya, bukan edit videonya cuy, edit filenya. Itu bisa sebenarnya dikasih warna hitam, cuman masih kurang rapi. Dan masalahnya, ketika gua berhasil ngedit filenya, itu nggak boleh dipublikasiin guys, kecuali udah dapet izin ya guys ya. Jadinya ya, ya udahlah, gua biarin gini aja cuy. Kemarin tuh gue coba ngeditnya pakai NFS Cartoon Kit kalau nggak salah. Ya udahlah kita ngikut ini aja ya guys ya. Kita harus dukung buatan mereka guys. Glossy atau gimana ya guys ya? Yang mana? Glossy atau metallic? Ini. Wih, kece betul guys. Ini warna apa lagi? Widih. Guys, ntar. Antara oranye yang ini, oranye yang ini, atau yang tadi ya guys ya? Atau yang ini coy? Kok kece banget nih? Udah, mudah amat gua pilih yang ini ya guys ya. Kayaknya lebih eye catching. Rims. Jangan dirubah cuy. Brakes. Brakesnya warna oranye. Oke. Engine aksen nggak bisa, muffler flip. Oh, itu. Bisa lah, tapi gua pilih putih aja ya guys. Oke. Langsung kita lanjut ke mana lagi guys? Specialty shop. Mana nih specialty shop? Widih. NFS Underground ala-ala Tokyo Drift guys. Hai. Mana nih? By the way, dari kalian banyak yang suka game rally nggak guys? Gua kemarin kalau semisal gua lagi nggak nge-record tuh, sekarang lagi suka main game rally. Rencananya gua kasih trailer dulu gitu loh, gua kasih ya apa namanya cinematic replay ya guys ya, cinematic replay. Kalau semisal kalian suka nanti gua bikinin. Cuman ngecek juga sama komputer gue ya guys ya. Kalau misal biasanya dibuat main itu bisa, tapi kadang dibuat nge-record itu patah-patah cuy. Kenapa ya gitu ya? Oke, ini balik ke custom couch. Gua pilih ini warna putih. Ininya warna apa ya? Putih aja deh. Ini putih. Nah, set. Untuk neon harusnya ada warna kuning juga kayak dia. Dia siapa dam? Oh ini gold. Engine neon nggak bisa cuy, trunk neon nggak bisa. Oke, alright, window tint. Kayaknya gua pilih beningan aja lah ya, beningan aja. Xenon 4000, 8000 mana? Nah, ini lebih terang cuy. Ya, ini nggak bisa dong nitrosnya. Sayang sekali. Hidrolik bisa. Ya, hidrolik bisa guys. Terang audio nggak ada ya, terang audio nggak ada. Terus lanjut ke spinner. Oh, spinner bisa, pakai spinner bisa guys. Ini split hood nggak bisa lah. Doors juga nggak bisa. Oke, fix. Yap, langsung kita buat balapan guys. Let's go. Oke guys, langsung kita balapan di quick race ini ya guys ya. Kita pakai mobilnya Han ala-ala Tokyo Drift di NFS Underground malam-malam. Oke, let's go, jangan malu-maluin Han, mobilmu tuh udah kece, jangan malu-maluin, jangan kalah woy.
jalannya sempit banget cuy. Alah. Oke, ngono sih ya. Hati-hati no bro. Come on. Kita masih memimpin bu. Alah. Aduh, kelamaan main game rally nih guys. Megang Need for Speed galau ya. Soalnya kalau main game rally itu, waduh itu full ngedrift guys. Full ya. Kita berhadapan dengan pasir soalnya. Tapi gua main game rally-nya juga game jadul guys, game PS2 ya. Cuma sebentar aja kita udah menang guys. Habis ini kalau udah selesai kita tantangin tuh. Aduh, easy peasy my man, easy peasy. Widih. Pamer. Kita lihat replaynya. Kece juga ya guys ya. Iya, main Godam. Wih. Gasr pe. Iya, tapi kena beratong. Ayuh kuno. Aduh. Mantep nge-trivet. Iya. Ceper banget ya guys. Cuman ini atasnya sayang banget guys. Carbon fiber ya. Kalau semisal warna hitam udah kece parah nih mobil guys. Beneran dah. Coba peleknya bintang 5. Bintang 5 masuk ke dalam kayak gitu. Wih, gila parah. Ya, tikungan terakhir, Bung. Sip. Wes, mantap guys. Oke, kita balik ya. Dan segitu dulu guys video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel guys. Oke, okay? So once again, thank you for watching this episode guys. See you in the next video. Bye bye.